Hai Seblak Wapertasi Kemalaya. Kalian pasti tahu dong Seblak Malaka. Kali ini aku mau mampir ke Seblak Malaka yang ada di cabang JBC Singa Tasikmalaya nih guys. Tempatnya unik banget, adanya di kolong jembatan JBC Singa nih guys. Di sini kita bisa memilih topping sesuai yang kita inginkan guys. Ada topping kerupuk, aneka tahu, kemudian mie, cuanki, sukro, kemudian aneka bakso, ada tulang juga, ada ceker juga, aneka suki juga. Pokoknya di sini kita bisa pilih topping sesuai yang kita inginkan saja, guys. Seblak Malaka ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, guys. Tapi untuk hari Minggu bukanya jam 7 pagi ya, guys. By the way, untuk level kepedasannya di sini kita bisa pilih level original atau tanpa cabe sampai level 5, guys. Kalau aku sih level 3 juga udah kepedesan guys. Tapi pedasnya mantul kok guys. Setelah kita pilih topping yang kita inginkan, teman-teman langsung saja bayar ke kasirnya sama teteh-teteh cantik ini. Dan kemudian nanti pesanan kita akan diproses atau masuk ke antrian di Seblak Malaka ini guys. Karena di Seblak Malaka ini semuanya dimasak mendadak guys. Jadi dimasaknya tergantung antrian ya. Lihat guys, tulangnya banyak banget. Untuk tulangnya sendiri yaitu harganya Rp3.000 aja guys. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena tulangnya empuk banget. Yuk langsung saja kita datang ke kasirnya sama teteh cantik ini supaya pesanan kita cepat diproses guys. Dan nanti kita akan langsung dikasih nomor meja guys. Jadi buat teman-teman yang ingin pindah tempat duduk, jangan lupa ya di bawah nomor mejanya supaya pesanan kita tidak salah pesanan. Lihat guys, tempat duduknya instagramable banget. Jadi buat teman-teman yang hobi cepat-cepret, teman-teman langsung saja datang ke Seblak Malaka JBC Singa ini. Kali sini banyak banget spot-spot selfie yang kece banget guys. Lihat, untuk tangganya aja kece banget. Di sini banyak banget pilihan tempat duduk ya. Bisa di sini, kemudian ada juga tempat duduk lesehan seperti ini. Pokoknya buat teman-teman pecinta selfie-selfie ria, teman-teman wajib banget deh datang ke Seblak Malaka di sini. Untuk rasanya pun juga enak, tempatnya juga instagramable banget. Dan kemudian ada juga wahana bermain untuk anak-anak. Selain rasanya enak, Seblak Malaka ini juga cocok banget dijadikan tempat nongkrong, bisa bareng pacar, teman, atau mungkin sama keluarga, guys. Nah, ini tempat duduknya di sini menggunakan sofa ya, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih nyaman duduknya, kalian bisa langsung saja makan di sebelah sini, guys. Gratis ya, tidak dipungut biaya untuk makan di tempat ini. Dan kemudian di sini juga tersedia musola. Jadi buat teman-teman yang ingin sholat, teman-teman gak usah khawatir karena di sini sudah tersedia musola. Aku tuh paling senang banget guys nongkrong di Seblak Malaka ini karena di sini tempatnya instagramable banget. Jadi banyak banget spot-spot selfie, kemudian ada live musik juga, dan kemudian tempat duduknya juga banyak banget. Pemandangannya masih alami-alami banget. Jadi kalau kita makan seblak di sini tuh pikirannya tuh tenang banget guys. Pokoknya tempat ini cocok banget deh guys buat teman-teman yang mau datang bareng pacar atau bareng sahabat atau bareng teman atau mungkin bareng keluarga juga boleh guys. Dan sekarang di sini juga sudah tersedia arena bermain untuk anak-anak guys, seperti mandi bola, ayunan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir anak kita nangis nunggu lama di sini karena anak kita bisa main sepuasnya di arena ini guys. Anak-anak sih pasti happy guys main-mandi bola seperti ini. Ini dia guys, Seblak Malakanya sudah jadi. Lihat guys, toppingnya. Seblak Malaka ini merupakan seblak favorit aku guys. Di Seblak Malaka ini kita bisa pilih level kepedasannya guys, mulai dari original sampai level 5 guys. Yuk langsung saja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Lihat guys, tulangnya. By the way, tulang di Seblak Malaka ini empuk banget loh guys. Jadi teman-teman gak usah khawatir kesusahan makan tulang guys. Lihat, mantul banget. Buat teman-teman pecinta seblak, teman-teman wajib banget cobain Seblak Malaka yang ada di Jalan Baru Cisinga, Tasikmalaya.
By the way, selain di Jambaluyu Singa, teman-teman juga bisa nemuin Seblak Malaka yang ada di sebelah Transmart Tasikmalaya loh guys. Jadi yuk langsung saja ke Seblak Malaka. Lihat guys, ini sih asli toppingnya tuh melimpah banget. Dan toppingnya ini bisa kita pilih sesuai keinginan kita sendiri guys. Mulai dari kerupuk-kerupukan, mie, kemudian ada cuangki juga, aneka bakso, suki, ada ceker juga loh guys. Mari makan. Ini mantap banget. Seblak Malaka ini merupakan seblak yang paling aku suka. Oke teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.